Kebakaran melanda dua bangunan yang terdiri dari dapur sebuah restoran dan masjid di Jalan Pos, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 16 unit damkar dibantu 56 personilnya ini langsung turun ke lokasi untuk melokalisir kobaran api yang kemungkinan akan merembet ke bangunan lainnya. Dari keterangan petugas, kebakaran diduga berasal dari outdoor AC kitchen yang mengalami hubungan pendek listrik dan menyambar ke tabung gas sehingga meledak. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian oleh petugas damkar.